rezeki harus kita bagi juga rezekinya kepada yang memang membutuhkan. Berkah ikatan cinta, berkah ikatan cinta, berkah semuanya. Pam kan kebun ya, apa ya? Jadi masa konsepnya? Dua-duanya suka. Lantai dua ada, lantai satu ada. Depan ada, belakang ada, di tengah juga ada. Beneran ada. Ah, kita hidupnya di hutan. Apa? Daerah situ lah. Pinggiran, saya pinggiran aja. Semuanya bareng-bareng gimana? Furnitur ya bisa dibilang kalau untuk bagian rumahnya sudah ya 80% lah. Masih ada mungkin ada beberapa perintiran-perintiran. Kalau untuk kantor saya yang di sebelah masih dalam proses. Kalau kantor udah sekarang tanggal 7 besok satu bulan ini jalan syukuran. Ada syukuran. Setiap hari saya syukur-syukurin. Alhamdulillah. Syukurin. Ini ada kantor. Arya berapa lantai? Apa? Rumahnya. Saya dua lantai tapi ke bawah. Oh, basement. Lantai memang basement. Arya tapi kenapa milihnya di pinggiran Jakarta? Kenapa nggak di Jakarta aja lebih besar? Saya pindah pekerjaan. Ya sebenarnya Jakarta juga. Sebenarnya Jakarta. Cuman Jakarta pinggir lah. Masih Jakarta. Kenapa? Enggak jauh dari rumah. Mas, ini artinya impiannya tercapai. Kita lagi merasa bangga masih sudah punya bisnis, punya rumah. Ini pernah dari saya kalau ngomongin bangga takut ya, tapi lebih bersyukur sih. Soalnya kadang kata bangga itu lebih sama jumawa ya kalau menurut saya ya, takutnya nanti mencukuri rezeki ya. Takutnya pinggirnya ke sana gitu. Saya lebih ke bersyukur sih dikasih apa namanya banyak kesempatan, dikasih Allah rezeki gitu kan. Jadinya kan maksudnya yang saya dapatkan ini kan juga titipan. Ya enggak serta-merta itu semuanya tuh milik saya gitu ya. Pastinya ada kelebihan rezeki harus kita bagi juga rezekinya kepada yang memang membutuhkan. Berkah ikatan cinta, berkah ikatan cinta, berkah semuanya. Mas Arya, ini kan udah penghujung banget malam ini, kalau suka kan habis orang berjudul kan naik guru ya, itu gimana? Mas bilang saya di 2000 teman-teman punya lokal brand itu kita tuh terus yang namanya bisnis itu kan nggak selalu kita ada di atas terus ya gitu kan, pasti kan kita ada sempat ngeblok ombaknya mungkin, tapi gimana caranya kan kita ngejar ombaknya supaya kita bisa balik-balik lagi stabil gitu. Tapi yang bikin mantap berbisnis di tengah pandemi apa sih, setiap yang buka ini, buka cabang, buka lagi yang baru, atau mikirnya satu aja difokusin apa sih? Enggak sih, kalau saya kan memang pingin berdagang itu karena ngikutin Rasulullah kan berdagang. Jadi Rasulullah pun juga berdagang pada saat perang. Maksudnya pada saat perang itu pun juga bukan berdagang, bukan waktu perang berdagang ya gitu loh. Maksudnya dalam kesibukan perang pun gitu loh. Itu kan pasti bisnis-bisnisnya atau dagang-dagangannya kan juga pasti masih berjalan gitu. Ya, ini kan pandemi ini kan juga Allah yang kasih. Ya kita percaya aja dengan apa namanya Allah, kalau niatan kita baik memang di samping membuka usaha, membuka usaha buat saya dan partner juga kan membuka peluang usaha buat teman-teman yang ingin bekerja gitu kan. Karena kan pandemi ini kan kita tahu banyak yang dirumahkan, mungkin memang membutuhkan, banyak kebutuhan pekerjaan yang kita nggak tahu, mungkin banyak keluarga yang memang nggak bisa bekerja gitu. Mungkin dengan
hadirnya saya membuka tempat-tempat kayak begini bisa membantu mereka untuk bisa mencari nafkah kan. Tapi kan ini udah 7 tahun gitu, mungkin karya sama keluarga udah punya planning liburan mana masuk ibu. Emang orangnya nggak pernah mau planning dan untuk liburan gitu. Kalau dikasih libur ya ayo mau jalan kemana, kalau mau di rumah tiduran di tiduran, kalau mau kemana kemana pegel ya pak. Tapi memaknai tahun ini seperti apa sih kak, kan juga banyak istilahnya seperti musibah juga saat ini juga ada gunung oh, iya, seperti apa kemarin mau memaknai ya yang ya alam alam itu memang yang namanya musibah itu kan sebuahnya sudah suratan Allah. Kita lahir, kita meninggal itu memang sudah ada waktunya. Ya banyak-banyak berbenah di dalam banyak-banyak dan ya semoga Allah selalu memberikan kesehatan umuran panjang untuk teman-teman yang sedang terkena musibah tersebut. Kira kalau bisa supaya mereka bisa survive, supaya cepat bisa survive, dan semoga ya cepat selesai lah. Mungkin kayak yang Semeru ya terakhir ya. Semeru semoga tidak berlanjut. Terus sempat ada banjir bandang juga di Malang yang tadi kalau ya mudah-mudahan tidak berlanjut lah, tidak berlanjut kelebihan dan memakan korban. Sebenarnya kalau dibilang setuju nggak setuju, kalau misalkan saya nggak setuju, tapi kalau pemerintah udah ketok palu kan otomatis kita harus ngikutin. Sebagai warga negara yang baik, sebagai umat Islam yang baik, memang kan ya kita harus mengikuti pemimpin kita gitu. Tapi mungkin alangkah baiknya kebijakan itu memang harus ditinjau memang pas atau tidak. Kalau memang pas ya monggo silakan, tapi kalau memang tidak coba mungkin ada kebijakan lain sedikit. Baru. Masih mau pasir ya?